Pemirsa, untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan bersih dari praktik suap, pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis kemarin menandatangani piagam zona integritas bebas korupsi. Sanksi tegas akan dijatuhkan jika terdapat anggota jajaran pengadilan yang melakukan kesalahan dan melanggar hukum. Pimpinan dan jajaran Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan ikrar perancangan zona integritas bebas korupsi di Jakarta. Program pembangunan zona integritas ini bertujuan menciptakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selain itu dilakukan penandatanganan piagam zona integritas bebas korupsi sekaligus komitmen Pengadilan Negeri Jakarta Barat bersih dari praktik suap hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Barat diharapkan dapat melaksanakan 6 area wilayah bebas korupsi, yaitu manajemen perubahan, budaya kerja, disiplin tinggi, menjalankan SOP, perubahan paradigma, dan pengawasan pimpinan dan diri sendiri.